saya dulu. Saya Insinyur Men Gumpul, Ketua Kalteng Watch Anti Mafia Tanah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya mewakili atau mendampingi korban mafia tanah, khususnya untuk tanah Pemda yang berjumlah 3.103 SHM. Pada kesempatan ini, mewakili para korban, saya menyampaikan permintaan. Yang pertama, para korban mafia tanah minta kepastian hukum sertifikat yang mereka pegang itu. Kemudian yang kedua, kalau itu memang benar, itu adalah hak mereka, tolong segera dikembalikan. Kemudian yang ketiga, saya minta kepada atas nama pemerintah dan juga aparat keamanan, dalam hal ini Polda Kalimantan Tengah, agar carut marut kasus mafia tanah di Kalimantan Tengah ini segera kita tuntaskan. Ya. Ada banyak motif yang dilakukan. Jadi yang hadir di sini Pak, dari 3.103 SHM yang dikeluarkan oleh BPN mulai dari tahun 95 sampai dengan tahun 2000 sebelum kerusuhan, itu ada berjumlah 3.103. Dan yang hadir mewakili di sini ada lebih kurang 300 pemilik SHM. Nah, itu permohonan kami kepada Bapak Baki selaku Pak Menteri dan Wamen, juga kepada Pak Gubernur, juga kepada Pak Kapolda, juga kepada Pak Dirkrimum Polda Kalimantan Tengah. Sekian Pak, terima kasih. Ibu-ibu sekalian, perintah Bapak Presiden kepada saya bahwa segera selesaikan sengketa konflik pertanahan termasuk praktek mafia tanah. Dan itu jelas langsung ditindaklanjuti di lapangan dengan koordinasi kolaboratif dengan Bapak Kapolda, dengan Bapak Kajati dan jajarannya, dengan pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan jajarannya, termasuk dari Badan Pertanahan Nasional. Dan alhamdulillah dari kasus tanah yang ada di Palangkaraya ini yang tadi disebutkan 3.103 sertifikat, alhamdulillah sudah berhasil dan pelakunya sudah ditangkap. Tindak lanjutnya bagaimana? Dari BPN nanti khususnya Kak Kanta akan mengident dan invent tanah. Karena apa? Hampir puluhan tahun tanah tersebut sudah berubah batasnya. Sedangkan bapak-bapak masih memegang sertifikatnya. Ya. Sertifikat itu masih sah, sehingga nanti akan diidentifikasi lagi, diinventarisi lagi, supaya sesuai dengan hak yang ada di sertifikat masing-masing. Terkait dengan praktek mafia tanah keseluruhan, ini adalah tugas kita bersama. Masyarakat juga berperan aktif dalam memberantas mafia tanah. Bapak Gubernur dalam sambutannya juga ingin memberantas mafia tanah. Pak Kapolda, Pak Kajati memilih komitmen untuk menggebuk mafia tanah. Karena apa? Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Mafia tanah bikin ruwet. Oleh sebab itu, komitmen kita bukan hanya sekarang yang kita tangani, namun yang lain apabila masih ada hal yang serupa, ada praktek mafia tanah, akan kita gebuk. Saya membantu Bapak Gubernur, termasuk Bapak Kapolda, Bapak Kajati, untuk memberikan kepastian hukum baik kepada masyarakat. Kepada masyarakat bukan hanya kepastian hukum, tapi adalah kepastian hak ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan memberikan kepastian hukum kepada investor.